또 다른 세상. 다음에 잔뜩 벤치 만난 너 뭔가 이상했어 또 나. 난 다 됐어 너 별했어 우리 대환 숙제 같았지. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu Malaysia. Hi guys, so aku baru nak buat intro sebab tadi aku saja-saja sebab tadi aku pergi kedai. Then aku nak buat aiskrim, aku pergi kedai tapi banyak gila struggle tadi aku nak buat, aku nak beli tu. Tadi, aku pergi kedai. Okay, lepas aku dah keluar tu, aku lupa nak buat mask. Lepas kita dah sampai kedai, aku dah pick up dan dah nak bayar semua. Boleh pula duit tak cukup. Lepas aku balik lagi. Aku ambil duit. Lepas tu, pergi kedai tu lagi, bayar. Lepas tu balik. Kau tak rasa pendek. Dia tu kena ulang-ulang alik, ulang alik. Supaya lah dekat tak kau. Benda tu jauh aku tak tahu lah macam mana. Penat. Buat vlogging sebab apa hari ni aku buat vlogging? Sebab hari ni, mungkin aku punya barang daripada Shopee akan sampai. Kalau korang nak tahu apa, kita tunggu je Shopee Express sampai. Sebab dia menghantar menggunakan Shopee Express. So, belum sampai lagi. Mungkin dalam 4 macam tu, 4 macam tu dia akan sampai. InsyaAllah. Sebab dekat Shopee dia dah tulis your parcel has been delivered by courier. So, dia dah hantar, dia dah keluar hantar. So, harap-harap kejap lagi aku dapat. Okay. Nak tunggu lama tau. Bukan sekejap menunggunya. Okay. Sementara tu je tengoklah. My kura-kura tu. Tu. Cantik kan tempat dia. Aku suka kura-kura aku. Kura-kura aku semua sihat-sihat. Tu. Ni kan. Nampak? Ayah aku buat DIY. Nampak akuarium dia. Aduh. Okay, tu kucing aku. Jadi, Nampak lagi lah guys. Macam mana? Ini kan? Bagi kot. Kalau dah sampai, aku buat video. Aku bagi tahu korang barang tu dah sampai. So korang nantikan je lah barang tu sampai. Okay, bye. Dadah. Oh, dapat juga parcelnya. Lama tau aku tunggu dalam sejam macam tu. Lepas tu dah sampai.
Perlu aku. Aku ambil daripada jiran sebelah aku. Aku pergi ambil. So, kita dah dapat barangnya. Tak boleh tengok lah. Ini dah. Ini. Shopee Express yang hantar. Sangat menarik. Dia kecil je. Tengok ni. Besar besar muka aku lah. Kecil je. Kalau korang nak tahu, stay tuned this unboxing video. Tadi kan aku suruh tunggu kan. So aku dah update sekarang. Barang dah sampai. Tengok ni. Mata aku habis macam tu. Nak buka macam mana ni? Okay, nampaknya alamat telah menghalang ya. Macam nak buka? Sekejap. Tak apa, kita koyak je alamat tu. Okay, dah terbuka. Ini dia. ASMR. Ya Allah, aku dah nampak barang ni. Ya Allah, cantik bodoh. Aku dah tak boleh tengok. Tengok ni. Apa ni? Casing BTS. Aku beli from Shopee. Aku suka. Tengok. Jimin. Cantik bodoh. Aku cari Samsung A10 casing, BTS casing. So aku jumpa seller ni from overseas. Cantik guys. Tengok ni. Ya Allah, cantiknya. Ya Allah, ya tangku. Cantik doh. Kita buka. Okey. Dah. Wow. Dia clear tapi ada gambar BTS di belakangnya. Cantik guys. Wow, tengok ni. Hi BTS. Hi. Nah, ini dia. Aku punya handphone. Nah, ini handphone aku. So macam ni dah rupanya. Cantik guys. Sebelum ni aku pakai casing ni. Tengok casing ni dia dah kotor-kotor. Tengok ni. Kau tengok ni dia dah kotor-kotor. Dah ada putih-putih apa semua. So tu dia aku beli yang baru. Ini dia. Sama tak? Kamera dia. Kamera ni dia macam ni tau. Dia macam ni. Kamera dia macam ni. So aku ada mood lah. Aku nak pakai mana? Aku nak pakai ni ke? Nak pakai ni ke? Ada lagi satu dalam video tu. So tu dia aku nak pakai yang. Wow. Sound dia berbeza. Ni dia. Sound dia macam ni. Sound dia macam ni. Hai. Cantiknya. Kau nampak tu short apa? Short unboxing, tapi aku tambah yang video depan tu. Ha. Tak adalah macam pendek sangat. So kucing aku ni kat situ. Ya. Tengok ni. Jangan langgar mikrofon saya. Ini dia. Tunjuk kat dia orang. Cantik tak? Cantik tak semua? Semua cakap hai. Cuba tak kucing aku ni. Ni dia, nama dia Pinky. Pinky kesayangan aku. Kau dengar. Dia crew guys. Dengar tak? Harap-harap korang dengar lah. Tengok dia, baby. Ni dia. Nak call orang. Hello? Siapa tu? Nah? Tiba-tiba je. So, casing ni kita boleh simpan. Kita pakai casing ni. Okay, kalau korang nak tahu casing apa aku beli ni, nanti aku tunjuk tepi ni. Korang boleh pergi beli kalau korang minat BTS. Dan korang perlukan casing baru. Beli. Kalau korang minat BTS je lah. Army, tepuk tangan sikit Army. Aku Army dah setahun.
Sebab aku tahu BTS ni from lagu Boy With Love. Ya, kau tahu kan aku pernah buat reaction tu, Boy With Love. Start situ aku kenal BTS dan aku macam, time tu aku sikit-sikit lah suka BTS tapi tak banyak. Sekarang ni je yang aku minat gila-gila dengan BTS. Okay, kita akan buat unboxing BTS, unboxing barang BTS part 2 nanti. Sebab aku ada tak boleh beritahu lah. Korang kena tengok je lah apa aku beli. Nanti aku buat unboxing. Okay, kalau barang tu sampai, barang tu bakal sampai 3 November macam tu. Lambat lagi. So hari ni aku dah dapat barang aku yang aku nak. Dah lama tu aku tunggu benda ni. Daripada berapa hari bulan hari tu lama. Daripada 14 hari bulan hari tu. Hari ni baru dapat 28 hari bulan. Hari ni Rabu. Kan? Hari ni Rabu 28 Oktober. Hari ni baru dapat. Cantiknya. Macam Hello. Macam main phone kan. Roger. Oi, cantik tu. Dah. Thanks for watching. Jangan lupa like, subscribe and share, okay? Terima kasih kepada korang yang tengok video ni sampai habis, yang tak skip video ni, yang macam tengok penuh je video ni. Terima kasih. I love you guys so much. Okay, bye. See you next time. Okay, nanti aku buat part 2 unboxing barang BTS. Bye. Nanti aku beli original punya tau, barang BTS. Aku nak beli Army Bomb. Bakal tahun depan lah. Tahun depan aku beli. Bye.